Kayaknya di rumah diberesin berantakan lagi. Buat makanya double. Terus dia jalanin lagi. Dia jalanin lagi. Dan juga ya emang dia ya sebenarnya sih mereka mereka aja ya cuma kan mungkin orang tua gitu kan orang tua anak-anak kan ada orang tua saya memang apalagi waktu itu pasti 1-3 tahun tuh pengen mereka aja di aku pengen mereka aja di buat teman gitu ini apa namanya Sumatera terus Sumatera itu mana masih itu ya aduh Indonesia lah namanya kan tapi tuh ada tuh yang di apa Singapura TKW malah tuh nggak masih itu saya nggak kos aja di mana aja ya iya, tapi malah wali kerajin ya. Karena tetangga sih ya. Enggak juga sih, dia makan di Karawaci semuanya. Harusnya ya. Cuma memang dia terus suka nengok anaknya. Iya, ada anak sih ya. Nengok anaknya. Hari ini waktu bisa tidak tahu, misalnya kalau mau melihat itu kalau tidak salah. Apa namanya, kontak itu ke depannya. Thank you.
nggak dulu kali ya, nggak pacaran sama dia 2 tahun dulu. Pas di sana dia udah tahu 2 tahun kurang, saya hampir 2 tahun kurang sampai sekarang. Kali kali berarti aja dia. Ini mau ketemu orang tuh, mau apa namanya, di kopi harum berarti nggak sekali di kadang sekali sekarang kalau kita udah nyampe target nih hari kemarin udah hari ini cuma saya karena saya gitu 2 hari sekali setiap pagi itu nyampe. Tidur, mau tidur, gaji makan, malas buruk, ini apa?
pakai pipa karena gua lagi habis banget gitu punya pipa pakai ini aja kan apa sih yang murah tuh masa sih itu bagus ya kambo kali yang murah ada satu lagi pakai ini
ini apa yang sampai tahu? Awet apa? Iya. Awet. Kalau keburu hilang. Enggak. Kalau sama 50.000 ya. Lima dua. Bagus juga kadang kalau lagi mau ngelau kan kalau lagi mau ngelau mak ya tapi nggak kurang kan enggak dia ceritanya, tapi
beda agama dia juga. Oh, cuma tapi memang kalau berbuat seperti itu, ini aku udah tajam dulu nih sekarang. Kasihan sama dia. Untuk di teko dulunya apa dulu dia
kalau dulu mah ya sama ini ya, masih sama kayak sekarang, kayak terlimbah begitu. Terus nggak tahu mungkin kerja dia gimana, giliran kamar sekarang dia beranak, mau susah hidupnya. Iya, jajanan pasar, jajanan itu, oh yang lagi ini, ya,
ini kan? Iya. Sekalian mau balik. Kenal di mana tuh emang Mang Cip? Dalam Eko. Iya. Eko berapa? Enggak. Kita komedi dong. Kali kemarin 37 kemarin. Oh ini. Ya.
Surabaya. Kerja aja baru nafas kulit.
itu freelance yang harus diusahakan kan yang begitu. Iya. Panjangnya kurang dikit banget ya. Kurangin dikit. Iya, yang paling belakangnya. Kalau depan dia agak panjang. Jadi, biar lebih kelihatan di sini. Ini udah berapa lama sama? Sini. 5 tahun di sini. Coba di sini 5 tahun. Kalau ngomong jadi salam udah berapa tahun? 30 kan? Nah, itu mah jangan ditanya. Sampai kan? Oke. Apa pada kepalat? Dari obat yang paling ini sampai yang paling ini. Sampai berurat semua. Iya. Ini doang sudah 18 tahun loh. Iya, itu deh. Zaman KDI, Bambu CPI, kita pegang Bambu Tenegel. Jadi ini udah sampai. Sekarang aja udah nyapa sistem karyawan. Kita baru mau tewek. Yang paling bawah ya palingnya kok. Kok ya. Apa ruang? Kalau ini harus kalau enggak sempat apa? Ini yang paling bawah nih. Udah gitu tipis lagi. Lembut, melepet.
cantik aja sakit ya. Iya lah, sakit, mahal. Ini aja aku gak mau lagi. Mendingan yang ditempel biasa. Tadi gitu. Belum. Aku masang ini di tangsi. Bisa di rumah menut yang lain. Kontrak nih, Mbak? 20 murah yang ini produknya. Yang lain-lain yang satu lantai aja 18 ini mah harga lama. Kalau kapal ini sih kita nggak masuk pengantin freelance. Sekarang make up doang aja 36 juta. Saudara saya sekolah di Mata Silang 36 juta bayarnya. Yang mahal itu prakteknya. Bawa orang bayar. Buat model gitu. Ini kalau sekarang gak dipakai. Pada begini mah. Kita punya suami gitu, punya anak, suami dipakai. Nyari pasangan yang mendukung aja. Harusnya yang mendukung ya. Makanya apa sekolah kita cuma balik lagi karena mental. Tapi sekarang orang makeup artis itu nggak perlu kerja. Jual di ya. Medsos aja. Makanya nggak ada masanya pada di rumah aja. Ini doang aja.
panjang-panjang kalau cuma itu mah. Iya. Jadi ntar mau bilang. Bilang. Kalau panjang bilang. Kalau segini lah dari akar dia jadi. Ini berapa? Ada yang makan? Belum. Hebat kalian? Enggak. Enggak. Lagi. Masih misalnya kamu mau bentuknya masuk di sini, ya masuk tergantung ini ya. Ada yang lurusin banget, makanya zaman si Amanda itu, kalau kodon, import tapi di merakinya masuk gitu. Mau merakin sebulan dua kali aja kali pak, orang dia mau pak. Urutannya cuma 50%, jadi nggak begitu banget. Iya. Cuma gerakin doang. Iya. Kayak smoothing cuma kan, smoothing kan. Kalau smoothing kan emang keras. Emang lurus banget. Orang tribal di gerakinnya nggak jadi. Iya. Kayak kamu masih bisa kalau dulu. Orang temen aku aja aku tanya, siapain dulu kak, smoothing dulu ih baru gerakin. Iya. Itu diwarna. Ini dia bayar maaf lah. Iya. Pernah sering ke Citra-Citra gak? Gara Citra? Gara Citra kayaknya. Citra sini? Oh, Citra Garden. Iya. Nah, itu Blossom kan kerjaan saya. Blossom, Siani itu salon yang paling gede. Aku kan situ waktu ini. Tadi belum malas kalau langsung buka sendiri aja. Ini buka sendiri lagi. Iya. Dulu itu kalau enakin semua sih, kalau begini nih, itu 2 juta 200. Iya. Tapi dia emang obatnya bagus juga. Cuma yang sekarang ada yang putih buat perawatan rumah, kayak model masker. Iya. Enakinnya. Bagus juga. Kalau rambutnya udah bagus, tinggal ngerawat doang. Masukin, Fil.
info di rumah. Kamu pernah datang kamu tadi ini? Obatnya? Itu doang, dari ya. Dari ya? Semua warna runtuhnya itu di coklat. Iya. Warna pink, warna yang berat hijau. Kalau itu agak susah tuh runtuhnya. Runtuhnya lama kalau hijau, paling susah. Nah, kalau udah hijau, mau diganti warna ya bikin lagi. Mbak, rasa. Eh, karena jalan lo kan cerino.
itunya busanya sering dipakai merek-merek lain. Iya. Merek-merek kayak Alden. Ini bagus ya busanya? Bagus busanya. Pabriknya kan di daerah Rawang mana ya? Yang dekat Honda. Sana dikit kan ada pabrik warna biru tuh. Pabriknya dia tuh makanya pabriknya sendiri dong. Limbahnya kan mati itu. Pakai piroksin atau. Kasus sekarang bagusnya bukan kayak gini. Misalnya ya. Kalau sekarang semua sama ya. Itu yang di atas kadang-kadang aku bingung. Nah, ini kok ada besinya gitu. Katanya udah mulai kaku ya. Kuliannya rekodin tuh bintang yang enak. Rekodinnya yang lensi gitu. Iya. Aja rebonitnya pakai sih lah. Pokoknya sukanya rebonit. Nggak pakai besi kan? Iya. Kenapa suka kasar itu? Jadi kita cewek bagus punggungnya. Tuh kan? Iya. Tinggal di highlight, kan? Keren lagi. Panjang banget sampai selama ini baru panjangin lagi. Gurunya nungguin kok. Dan aja bilangin gurunya seru. Mau ngopi dulu. Dia udah tahu kalau ada belum datang, gurunya mau ngopi dulu kan. Guru sekarang mah genit-genit, main medsos gurunya. Jangan ngajar dulu pak, si ada belum datang. Mau ngantor nih kak? Aku mau makin. Oh, pencongan. Paling jarang ke salon. Paling jarang ke salon. Salon kan gak harus warna rambut, gak harus perawatan, jarang penyakit, masker kan jadi sesuai gitu, rambutnya diapain aja. Jadi gak terlalu. Biasanya aku pakai itu rimas merah apa sih pensil sebenarnya sih kalau orang tua anak terima saja iya karena rimas bukan masalah orang tua doang jadi sedikit ada kalau jadi rawat terus dicabut kan gitu. Aku enggak pernah dicabut. Jadi kenapa ini? Aku juga enggak tahu, Kak. Jangan pakai tampungan yang di bawah pangkat ke bawah. Yang apa? Jangan pakai ke bawah deh. Enggak. Karena enggak ada ion. Aku yang ada ion itu. Nah, kalau yang ada ion, itu rambutnya mengkilap. Iya. Karena aku panas banget nih. Kok fokus sih tampungan? Bukan, kalau tatukan bukan dari berdasarkan panasnya tatukan. Masih bisa bikin mungkin. Iya. Kalau mau bikin setengah, ini kokoreju lah. 1-3 gitu kan. Iya.
Yeah.